难哦，家属那出门拢平安幸福哦。Hewannya digenjot-genjot, guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan vlog sederhana saya ya teman-teman. Vlog yang sangat-sangat sederhana dan apa adanya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ini tuh masih pagi ya teman-teman. Tadi habis sarapan dan hari ini tuh di daerah sini, di kampung nenek saya ini ada sembahyangan ya, ada acara sembahyangan. Dan sembahyangan itu di miau ya, atau di tempat sembahyangan, tapi mereka tuh diarak keliling gitu ya. Nanti kita lihat sembahyangan arak-arakan keliling di tempat nenek saya ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nanti kita lihat keseruannya, gimana mereka berarak-arakan seperti barongsai gitu ya. Dan ini di depan rumah nenek itu disiapin sesajen ya teman-teman, karena nanti tuh dewanya itu akan diarak ke sini, masuk ke sini. Di sini sajanya ada buah-buahan, ada makanan ringan seperti pingkan dan juga ada petasan ya. Dan yang paling penting itu dupanya, terus kertas sembahyangannya juga sudah disiapkan, nanti tinggal bakar ya kalau dewanya sudah datang ke sini. Itu suaranya sudah mulai denger ya, prong 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 prong. Jadi kalau sembahyangan seperti ini tuh ya, setiap rumah, setiap orang itu di depan rumahnya tuh dikasih sesajen ya teman-teman, karena nanti dewanya itu akan diarak-arak gitu ya, diarak di keliling rumah gitulah. Terus nanti yang punya rumah yang menyediakan sesajen itu juga harus menyiapkan hongpao ya, atau amplop merah yang diisi uang. Nanti setiap itu dewanya itu dia akan membawa keranjang ya, untuk tempat hongpao-nya atau amplop merahnya yang berisi uang. Nah itu petasannya sudah mulai dar-dor. Nah itu tetangga nenek juga menyiapkan sesajen, terus di depan tuh dikawal polisi juga ya, pengamanan. Yo,
Dewanya digenjot-genjot, guys. Sudah habis, guys. Dewanya sudah lewat semua. Petasannya sudah dibakar, kertas sudah dibakar. Dan sembayangannya sudah selesai ya, teman-teman. Tadi dewanya sudah diarak keliling, sudah melewati rumah nenek. Dan ini tadi buah-buahan yang buat sembayangan. Terus di sini juga ada palmien atau miang. Jadi di sini tuh buah-buahan kalau sudah habis itu ya buat sembayangan, ini tidak boleh dibuat sembayangan lagi nanti ya. Jadi kalau sudah buat sembayangan ini harus dipisah sama yang masih baru. Oh ya, terus tadi tuh hongponya itu masih sisa ya. Sama Pak Bosku dikasih ke aku, tapi ya isinya receh. Coba kita lihat unboxing sisa sembahyangan. Kayaknya isinya 20 NT ini. Tadi ada cerita yang lucu lagi, kan Pak Bosku tuh ngisinya tuh ada yang 100, ada yang 20 gitu ya.
Terus pas sembahyangan tadi itu ada barongsainya ya teman-teman. Barongsainya itu mereka tuh ngambil hongponya itu menggunakan mulutnya itu. Jadi hongponya tuh ngambil sendiri ya. Dan ternyata dia tuh pinter ya barongsainya. Ngambil hongponya itu yang isinya seratusan, yang receh gini nggak diambil. Mungkin mereka sudah terbiasa sembahyangan itu ya, ikut sembahyangan keliling gitu, jadi dia hafal hongponya yang mana yang isinya yang banyak gitu ya. Nah ini dapat sisanya masih 60 NT. Alhamdulillah dapat receh. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya acara sembahyangan keliling. Sembahyangan seperti itu tuh tidak mesti satu tahun satu kali ya di tempat nenek saya ini. Jadi kalau ada sembahyangan seperti itu, nenekku tuh suweneng banget pada heboh karena jarang banget ada sembahyangan seperti itu di kampung nenek saya ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sisi aja. Assalamualaikum, jajan.